Assalamualaikum. Temu lagi dalam Syakir MMA. So hari ni aku nak nak mengucapkan tahniah lah kepada Khabib Nurmagomedov, the former UFC lightweight champion, kerana baru-baru ni telah dinobatkan dan juga inducted as UFC Hall of Famer lah. Okay, sebab dengan pencapaian beliau as a former lightweight champion dan juga undefeated dan unbeaten dekat UFC, pernah mengalahkan orang kata nama-nama yang besar macam Conor McGregor, Dustin Poirier, Justin Gaethje, waktu dia defend title tu lah, dan tak pernah lagi kalah sepanjang mixed martial art career. Some consider yang dia adalah greatest of all time, tapi pada saya dia lebih kepada most dominant fighter dalam sejarah UFC. Satu, sebab teknik grappling yang sangat outstanding lah orang kata, dan juga grappling skill yang on another level lah. Okay, dia dominate all the opponents yang dia temui, yang dia berjumpa, dan dan juga bukan saja sebagai fighter lah, sebagai seorang manusia pun dia adalah role model lah kepada semua orang, especially Muslim. Okay, dan Muslim pun ramai mengenali dia sebagai figure yang dihormati tinggi lah, yang dipandang tinggi dan dihormati. So apapun, tahniah pada Khabib Nurmagomedov dari saya, Syakir, di Malaysia. So itu saja, tahniah Khabib. Itu saja. Assalamualaikum.